Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Tisa Lovers, welcome back again to channel Tisa Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir nih, pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsha dan Kati Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support, khususnya untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini, dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi masih terkini dan terupdate seputar couple Tisat. Okay, guys, langsung saja kita on the way check up saja info menarik dan terbaru dari papasnya dan mamanya Selen pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama ini, Bang Min akan bawa kalian di beberapa update Instagram Mutiara Lampung untuk best screen capture yang berhasil Bang Min sajikan pada saat perform dari Kati Randini dengan konsep panggung 360 derajat pastinya di Sound Energy yang berlangsung di Unila Universitas Lampung ya guys. Nah, kalau ini Bang Min dapatkan dari repostan Instagram Min Gemes mengenai beberapa best perform dari mamanya Selen Katiti di atas Sound Energy dan sangat keren nih jika dijadikan wallpaper handphone. Yang penasaran bisa langsung kalian kepoin ya di Instagram Mutiara Lampung. Saatnya kita intip kolom komentar apa saja nih guys, komen-komen menarik yang dituliskan oleh para fans di updatean Min Gemes ini. Panggil aku kerucil, Mbak Us, love you. Mutiara Lampung, belum bisa move on sama cantiknya kamu semalam, tulisnya. Ada lagi dari Worst Tiara Official, Tiara Andini tetap ada di dalam hati. Aku tidak pernah usai walaupun suka bumi usai. Kita lupakan terlebih dahulu ya untuk yang suka bumi karena ada beberapa hal di cancel. Kita happy-happy lagi nih guys. Dan Min Gemes di Your Face Is My Face. Hehehe, my twins cakep banget, tulisnya. Selesai update seputar Katiti, lanjut update seputar Alshad Ahmad ya guys. Sekarang kita ke beberapa update dan keren dari Tejitra Syadika ini nih, yang namanya naik mesin waktu melintasi masa untuk melihat apa saja best moment yang dilewati oleh Papa Asyad bersama dengan keluarga besar yang ada di Kiputi, pastinya dengan keempat tete, Bapu Maji dan juga ponakan serta para kakak ipar ya guys. Yang ngikutin Instagram Tejitra Syadika sudah 2 malam kemarin nih, Tejitra throwback mengenai best moment yang terjadi pada dirinya, pastinya ada Alshad dong karena dia adalah adik paling pontet ya. Di sini kompak menggunakan busana berwarna putih-putih kecuali Bapu nih, Bapak Mansur Ahmad. Emang hobi kembaran dari dulu tuh, update dari Teh Citra. Lalu yang ini, lumayan dia tuh suka mau diminta tolong jagain ponakan. Hayo, siapa itu? Itu adalah Alshad bersama dengan Zuran ya guys. Pastinya ini adalah momen ketika keluarga besar dari Alshad liburan ke luar negeri yang pasti. Ya kan, lumayan kan sering-sering jagain ponakan kalau lagi traveling bareng. Ini Zuran belum punya adik ya Tisa Lovers ya, hanya Zuran seseorang cucu tunggal dari Bapak Mansur Ahmad dan Ibu Yanti sebelum kehadirannya Zindar dong. Terlihat Alshad berfoto okay ke arah kamera. Ibu udah encok jadi digendong Gia ya. Terlihat di situ Teh Gia bersama dengan Alshad. Teh Gia yang menggendong Zuran nih guys. Sepertinya masih di momen yang sama waktu di luar negeri. Nah, kalau ini Zindar sudah hadir nih, sudah lahir dan seperti biasanya ada prosesi akikah potong rambut ya. Alshad pastinya kebagian dong sesi potong rambutnya. Kelihatan ya ibu khawatir giliran Alshad yang potong rambut Zindar pas akikah. Nah, ini nih seru untuk dibahas nih di sini.
Ibu Yanti menggendong seekor harimau. Hayo kalian semua yang sudah mengikuti Alsha, lagian kalian juga bisa baca ya di caption tahun unggahannya tersebut. Ini Esan atau Jinora. Tertulis juga caption, cikal bakal nih masih tahun 2018 ini. Mungkin ibu gak nyangka dia bakal hidup berdampingan dan dengan harimau-harimau ini. Hayo, ini tahun 2018 loh guys. Ini menurut kalian Esther atau Jinora? Siapa yang menyangka ya, jadi ini nih cikal bakalnya satwa-satwa yang ada di Bandung Wildlife Park, khususnya satwa-satwa liar, satwa-satwa karnivora yang sekarang menjadi ikon di Kiputi sekaligus membawa nama Alsha di kaca per-YouTube-an Indonesia. Akhirnya yang bungsu lulus juga pecah telur ibu bapak. Terlihat di situ ada Ibu Yanti, Kak Ajeng, Teh Citra bersama dengan Alsha nih guys. Pastinya ini di momen kelulusan Alsha dari Unpad ya, Fakultas Ekonominya. Dan penutupnya yang ini nih, teaser lovers, terlihat di sini foto Alsha ada di updatean Instagram story-nya Teh Citra Syadika. Kenapa ada foto ini di galeri aku tahun 2018? Alsha, ganteng kamu di sini saat ada tulis Teh Citra. Sepertinya ini murni screen capture dari handphonenya Teh Citra Syadika ya, teaser lovers, karena itu adalah tampilan Instagram jadul tuh. Masih tersimpan saja 2018 di handphonenya Teh Citra Syadika nih. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan kali ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan update yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update ya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih nih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.